Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jagi Puntir Ulan di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan membuat video reaction Salma, guys. Dengan judul lagu Love Me Like You Do. Oke, ini spektakuler ke 7 ya, spektakuler siap ke 7. Terima kasih udah request ini di sosial bahasa saya, karena kalau request di sosial bahasa saya itu udah pasti langsung saya notice ya guys ya. Nah, ini tuh di request di sosial bahasa saya, jadi saya pilihkan ini karena udah ditulis judulnya ini guys. Oke, kalau bagi kalian yang pengen langsung dinotis seperti video ini, langsung aja ke sosial bahasa saya. Caranya pergi ke Instagram saya, kemudian di Instagram saya tuh di bio-nya ada link sosial bahasa. Instagram saya Jeki Butir Ulan guys. Udah tanpa berlama-lama, ini saya tahu nggak jam berapa ini? Ini jam, aduh, ini subuh guys, jam 4 subuh. Oke, karena kayak saya nggak punya waktu lain ya, sejak jam 4 subuh baru bisa membuat video reaction. Habis ini saya tidur sebentar, baru besoknya saya mulai beraktivitas. Udah, yuk tanpa berlama-lama, kita persiapkan terlebih dahulu videonya. Ya, ini dia guys. Kita itu sama-sama, 1, 2, 3. Salma, bukan hanya vokal ya, you got the swag. Like seriously, cara kamu jalan, swag cara gak kamu tuh? Saya jadi penasaran swag-nya Salma seperti apa ya. Mereka jalan-jalan guys. Ini siapa aja nih ya? Saya kayak belum ngikutin semuanya deh. Akhirnya semua kontestan bisa main ke Dufan. Oh, mereka main ke Dufan. Ini yang lain-lainnya gimana guys? Menarik juga nggak untuk dibahas yang lain-lainnya? Aduh, berani deh naik ini loh. Halilintar kan ini ya? Histeria. Apa sih namanya lupa? Aduh, berani loh. Saya nggak berani naik ini. Udah main kora-kora histeria. Oh, histeria. Baru itu sih. Nanti kita coba wahana ekstrim. Pokoknya jangan wahana rumah mantan. Dia lucu juga ya. Oke. Ini cewek-cewek semua ya. Oh, membongkar nggak tuh? Oh, ada cowoknya. Salma ini orang kayaknya kocak juga ya, kayaknya sih dia punya jiwa humor yang tinggi. Oke. Wih, tar dulu guys, tar dulu. Dari dia jalan masuk aja bener swag loh. Oh, ini baru ini saya lihat Salma tampil seperti ini guys. Maksudnya lagunya tuh upbeat dan dia pakai dancer-dancer gitu ya. Ya, ini baru ini. Oke, ini sesuatu yang mengejutkan buat saya. Coba mundur ya, ulang-ulang. Lihat dia berjalan tadi itu. Nih, tuh. Asik. Good, ornamen bagian depan. Asik. Ya ampun, jenjang segini saya udah berisik. Tapi bagus banget guys, apa body language-nya tuh bagus ya, apa pembawaannya, gesturnya itu bagus. Oke, ternyata dia bisa luas seluas ini ya melakukan gerakan-gerakan itu, dan udah jelas bahwa dia buat lagu ini berbeda dari versi aslinya guys, berbeda banget dengan cara dia selalu punya cara sendiri gitu aja guys. Ya, yeah. Asik. Dia pinter banget ngatur register. Ulang-ulang.
Pemilihannya itu loh, pemilihan notasi improvisasinya itu bagus banget ya. Karena ya lagu ini kan udah terkenal ya. Semua orang udah ya, banyak orang tahu lah intinya. Nah, dia buat dengan caranya sendiri, nggak cuma cara bernyanyinya tetapi musik-musiknya juga berubah aransemennya, guys. Ini yang saya suka ya. Good, good. Wow. Wow. Dia jago banget nembak nada rendah. Itulah hebatnya Salma tuh, dia jago banget memindah-mindahkan register. Itu namanya register, guys. Register tuh kayak kapan dia mau kayak gini, kapan dia mau buat ringan. Ini versi ngomongnya ya. Love me like, terus kadang dia buat bawah, kadang dia buat atas. Registernya, resonator, titik tembak suaranya, dia jago banget memindah-mindahkan itu. Sehingga yang terjadi adalah dinamika lagunya berasa. Dinamika lagunya pinter dia, guys. Tuh. Dan saya suka dia nggak setengah-setengah, dia buka mulutnya lebar banget, guys. Maksudnya dia benar-benar memperhatikan artikulasi dalam bernyanyi. Nggak ragu-ragu untuk mengeluarkan suara dengan membuka mulut selebar-lebarnya. Itu yang dilakukan, guys. Coba kalian perhatikan nih. Gitu. Woo! Yes. Grow. Asik. Jago banget. Ya ampun guys, ini dia. Dia ngeband banget, dapat ngebandnya dapat banget ya, pakai mic di stand mic seperti itu. Sambil bergaya-bergaya begitu. Nah, sekarang dia mulai maju ya, berarti dia sangat-sangat memperhatikan aksi panggungnya ya, aksi panggung juga tidak boleh flat, guys. Itu yang dia yang dilakukan, enggak dari segi suara aja yang dia buat dinamika, tapi dari segi aksi panggungnya juga dia tidak buat flat ya, enggak begitu-begitu aja. Nah, ini tadi dia pakai stand mic, kemudian dia udah mulai berjalan ke depan. Cakep banget nih. Dia lepaskan mic-nya. Yes. Ada-ada aja ya improv-nya. Yes. 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 Saya pikir kejutannya udah selesai di situ, guys. Ada lagi kejutan tiba-tiba dari yang musik fortissimo, forte ya. Forte itu musik kencang-kencang, itu tiba-tiba langsung jatuh gitu ke musik yang piano gitu atau pianissimo yang halus, tiba-tiba halus. Itu disitulah letak kepintarannya, guys. Ya. Ini enggak, dia memang ratu dinamika sih, guys. Dia ada ratu dinamika sih. Lihat nih. Yes. No. Aduh.
Yes. Baru forte lagi. Hey. Puas nyanyinya, puas. Habis dia itu, habis dia cooling down, dia gas lagi. Bertubi-tubi dikasih kejutan, bertubi-tubi dikasih kejutan. Sedangkan bagian depan tadi aja udah banyak kejutan, guys. Tengah dikasih kejutan, belakang kejutan. Bertubi-tubi kejutan yang diberikan oleh seorang Salma ini, guys. Inilah bernyanyi dengan pintar itu ya seperti ini. Body language-nya juga bagus. Astaga. Salma, astaga, Salma, Salma. Kok ngeri banget sih Anda, Salma? Bagus banget sih Salma. Gila loh dia ini. Kita taunya Salma yang biasa melo dengan style. Iya kan, benar kan saya bilang. Tiba-tiba hadir malam hari ini dengan depannya enggak kuduga dan banyak selipan-selipan yang apa tadi? Kayak JC. Oh iya, iya itu kejutan-kejutan. Iya, iya, betul. Feel the vibes-nya Salma dapat. Yes, yes, yes. Gua yes. Salma, bukan hanya vokal ya, you got the swag. Like seriously. Swag, ya, yeah, yes, swag-nya juga dapat. Cara kamu membawa memerintah diri kamu di panggung. Yes. Itu surprising buat aku ya personally karena kamu selama ini mungkin belum punya kesempatan untuk melakukan hal itu dan tadi kamu kelihatan banget kamu tuh. Yes. Yes, yes, setuju banget, setuju banget. Untuk memindahkan lagu ini, aransemen aslinya ke versi yang kayak gini tuh buat aku nggak gampang ya. Karena aku suka lagu ini, aku nonton filmnya, ini soundtrack sebuah film yang sangat luar biasa. Aku tadi pikir ini, ya filmnya nggak bisa disebut. Aku pikir gimana dirubah seperti ini dia dapat nggak? Buat aku selalu stick sama yang aku bilang kamu tuh musikalitasnya luar biasa. Oh iya dong, ya. Musikalitas dong. Dan kamu gak pernah, musikalitasnya tinggi. Tapi kamu gak pernah habis ide, kamu terus berjuang, kamu terus mengeksplor diri kamu. Dan ternyata kamu bisa tambah hari tambah bagus terus, tambah yes, bagus terus. Yes, setuju. Dan terbukti hari ini gila. Aku sampai geleng-geleng tadi tuh. Gila ini keren banget, ini keren banget. Geleng-geleng kenapa Kang Judika? Tapi kalau iya, buat aku bener, ya kayak keren banget. Jarang banget. Dia nyanyi lagi enggak nih? Mendapatkan tontonan yang dengan kualitas kayak kamu. Gitu. Iya, benar setuju. Apa ini? Aku jadi ingat waktu eliminasi aku bilang syarat seseorang yang dapat yes dari aku harus ada O sama K. Oke. Originalitas dan kualitas dan kamu membuktikan. Yes, sampai yes, saat yes. Ini kamu punya itu. Yes. Salma, keren banget. Salma, tiga kata. Apa? Asoy top markoto. Asoy top markoto. Huna is back. Indonesia. Penampilan persembahan dari Salma tadi. Waduh, oh, bagus ya. Habis ya, habis ya. Ya udah habis ya. Guys, Salma ini ngeri loh dia loh, guys. Aduh, untung saya nonton Idol season ini. Saya apa ya kemarin tuh kayak aduh skip enggak ya Idol season ini, nonton enggak ya, nontonnya. Tapi udahlah, ntar nonton aja lah pas udah selesai idolnya baru saya coba nonton. Untung saya nonton, guys. Dengan saya nonton saya tahu Salma akhirnya. Dan saya memang banyak belum saya lihat ya, maksudnya di season ini tuh yang lain-lainnya belum saya lihat, guys. Belum saya lihat. Yang baru saya lihat tuh hanya beberapa gitu ya. Dan Salma, salah satunya Salma ini yang menurut saya dia benar-benar brilian, guys. Dia penyanyi yang cerdas, guys. Aduh, benar-benar dia berbeda itu aja sih.
Oke lah, saya rasa itu aja guys. Terima kasih yang telah merequest ini ya. Terima kasih juga yang telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Tapi please, dengan saran sopan. Dan jangan subscribe channel ini guys, jika kalian tidak suka dan komentar-komentar saya. Ataupun jika kalian tidak suka dengan channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, dan tonton video-video reaction Salma. Agar semakin banyak menonton Salma, saya pun semakin semangat untuk membuat video reactionnya. Terima kasih, dadah!